Bro. Bro, Pak ya. Sini, Pak. Sini. Pulang kampung, Pak. Iya, Pak. Dari mana? Jakarta. Kerja apa di sana? Ya, pindah mana? Ya, kan bisa pulang, kumpul-kumpul keluarga, Pak. Tadi Ibu satu orang bayar berapa tadi, Bu? 700 kali berapa orang tadi? 6 orang ya, Bu. Itu rencana tujuan mau kemana, Bu? Ke Madura, Pak. Ke Madura. Dari mana? Dari Jakarta. Dari Jakarta, Cikarang, Bu. Oh, gitu. Memang sengaja pulang itu alasannya kenapa? Ya, sudah kesulitan di sini, Pak. Kesulitan, Pak. Di sana udah nggak kerja. Makan apa kalau makan di sini? Apa kalau nggak kerja? Jadi di sini pada mahal. Dengan adanya modus baru seperti ini, kami dari kepolisian juga dengan TNI akan mungkin lebih selektif dalam pemeriksaan dan juga dalam penyekatan checkpoint khususnya kepada seluruh pemudik dan juga kendaraan. Dengan beberapa modus baru ini menjadi bahan pembelajaran kami di mana masyarakat sudah semakin pintar melihat peluang dan waktu-waktu yang tepat. Kayak seperti ini dan ya ini tadi gimana kronologisnya Komandan? Ya, jadi tadi dari PJR Polda Jatim dan juga Satlantas Polres Ngawi secara kebetulan tertangkap tangan dalam hal ini untuk kendaraan towing yang mengangkut mobil yang di mana di dalam mobilnya itu ada beberapa pemudik dengan tujuan ke Madura. Kurang lebih ada 7 orang dengan mobil tersebut membayar ke pihak towing itu kurang lebih 6 juta rupiah.